5 ayat 13 semakin didengari, kehangatannya semakin dirasai hari demi hari. Semakin banyak janji ditaburi oleh pemimpin-pemimpin negara. Tetapi janji-janji ini harus merangkumi pelaksanaan PRU yang lebih terus dan jujur dalam mempertahankan kedaulatan negara berdemokrasi. Dan saya menyatakan dan menegaskan bahawa 8 tuntutan bersih 2 yang disokong rakyat harus ditunaikan dan dilaksanakan sebelum PRU 13. Hadirin sekalian, seperti yang sedia maklum, telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada 16 hari bulan Ogos tahun ini bahawa suatu Parliamentary Select Committee, PSC, akan dikubuhkan bertujuan bagi merencana atau dalam bahasa beliau sendiri, bagi menambah baik sistem pilihan raya agar tidak timbul syak wasangka pada masa depan, masa hadapan. Namun, apa yang menjadi kerisauan? Nampaknya tidak ada kepastian bahawa saranan yang dibuat oleh PSC nanti akan diimplementasikan sebelum PRU ke-13. Saya tanya, apa gunanya mendirikan PSC sekiranya Parlimen akan dibubarkan sebelum mereka selesaikan tugas mereka? PSC diberikan 6 bulan untuk menyelesaikan tugas mereka. Persoalan yang timbul, mampukah tugas mereka dilaksanakan dalam tempoh masa ini? Kami yakin dan percaya bahawa semua tuntutan bersih 2 memang boleh dilaksanakan dalam masa 3 hingga 6 bulan. Sekiranya kerajaan berhasrat mengadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat, PSC haruslah menjalankan tugas mereka dengan lebih cepat. Sekali lagi, saya ingin menyatakan dengan tegas, 8 tuntutan bersih 2 perlu ditunaikan dengan segera. Marilah kita lihat bersama-sama jika ia boleh dilaksanakan dalam masa singkat atau tidak. Tuntutan pertama, bersihkan senarai undi. Boleh ia ditunaikan dalam masa singkat atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Reformasi undi pos, boleh atau tidak? Boleh. Penggunaan dakwat kekal, boleh atau tidak? Boleh. 21 hari minimum tempoh berkempen, boleh atau tidak? Boleh. Akses yang bebas dan adil kepada media, boleh atau tidak? Boleh. Memperkukuhkan institusi awam, boleh atau tidak? Boleh. Hentikan rasuah, boleh atau tidak? Boleh. Hentikan politik kotor, boleh atau tidak? Boleh. Baru-baru ini, Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR telah pun mengumumkan tindakan mereka menyingkirkan daripada senarai undi lebih daripada 60,000 nama yang didapati telah meninggal dunia. Tetapi seperti yang telah pun dikatakan oleh saya tadi, Bersih 2 merasakan perlunya SPR secara terus mendedahkan kepada rakyat siapa yang telah disingkirkan. Ini adalah bagi mengelak berlakunya syak wasangka. Selain daripada ini, ingin juga saya mengingatkan kepada semua,
agar menemak senarai pengundi setiap minggu. Ini adalah bagi memastikan nama kita tidak tersingkir dari senarai dan masih berdaftar. Lagipun, saya menyuruh kepada rakyat yang belum mendaftar, sila berbuat demikian dengan secepat mungkin. Dan rakyat yang telah mendaftar, datanglah beramai-ramai untuk mengundi pada pilihan raya. Ini adalah tanggungjawab kita dan hak kita. And we the rakyat must speak loudly and with one voice. Dengan sebulat suara. And I ask you to repeat loudly with one voice. Tunaikan